warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Channel John Traveling. Pagi ini saya berada di Sukabumi ya. Tadinya saya mau melakukan perjalanan ke Cianjur, tapi mungkin tidak hari ini ya. Jadi depending dulu. Jadi sekarang saya keliling kota Sukabumi dulu aja nih. Nah, ini apa ya? Kalau kita bilang sini apa daerah Kebon Cau. Kalau nama jalannya apa ya? Nah ini ya daerah Kebon Cau lah ya. Kita telusuri jalan yang lain ya. Kalau biasanya kemarin saya ambil video yang jalannya lurus yang ke arah Jalan Ahmad Yani gitu ya. Ini kita jalan satu lagi. Nanti ini tembus ke Lapang Merdeka ini. Ini laluan angkot juga nih, lewat ini angkot 08. Bisa saat Sukabumi biasanya lewat sini juga. Aduh dong, jalannya yang berlubang juga. Ini udah masuk kawasan kota ya, kota Sukabumi. Kalau kota Sukabumi itu dimiliki sama kabupaten, makanya dinamakan apa enclave dari Kabupaten Sukabumi ya. Tugu Monumen ya, kemudian di sebelah kanan tuh ada, di depannya ada Lapang Merdeka. Terus sekarang udah bagus ya, ada apa namanya ini, tempat makan-makan. Nah, Lapang Merdeka ini sekarang ramai sekali tiap hari tuh, nampak kan? Gak kelihatan ya. Nah di sebelah kiri kita ini ya, ini Gedung Juang 45. Ya, Gedung Juang 45 Kota Sukabumi ya. Sekarang dijadikan museum kalau enggak salah nih. Dan di sampingnya ada apotek Kimia Farma. Nah, itu kalau yang di depan sebelah kanan di tengah-tengah ya. Tugu Adipura. Nah, Tugu Adipura. Menandakan berarti Kota Sukabumi sudah mendapat Adipura ya. Ini kita belok ke arah ke sebelah kiri ya. Jalan sekarang sudah lumayan rapi. Trotoar-trotoarnya pun lebar ya. Beda dengan beberapa tahun yang lalu, di Kota Sukabumi sekarang sudah makin bagus, makin baik ya penataannya. Kalau ke kanan nih, ini ke ada di situ ada Universitas Muhammadiyah, kemudian ada Balai Kota ya. Ini kita lurus aja lah. Kita lurus. Kita pengen lihat alur yang ke sebelah sini nih. Ya tadinya saya mau ke Cianjur ya hari ini tuh ya, Cianjur terus mau ke puncak. Wah, tampaknya puncak bagus kalau untuk road trip ya gitu ya. Tapi nantilah perlu persiapan. Ini kita lihat ya Kota Sukabumi ya, kesibukan. Ini di pagi hari ini jam 8 lewat 15. Nah ini angkot Bayangkaraan nih yang warna putih ini. Untuk angkot Bayangkara ini ada dua, ada nomor 14 sama nomor 15. Jadi rutenya itu berbalikan arah mereka itu ya. Kalau nomor 15 berarti arahnya ke sini nih muternya. Kalau nomor 14 baliknya. Oh ya,
itu tuh yang jalan sebelah kanan itu ya, itu, nah itu ya, ke atasnya itu ke jalan Slabitana. Dan juga ada di sebelah kanan itu ada rumah sakit pemerintah ya, rumah sakit Burut atau rumah sakit M. Samsudin. Nah ini kita sudah masuk jalan Bayangkara. Bayangkara kayaknya kalau di antara yang di area kota ini, jalan Bayangkara ini mungkin jalan yang paling rapi dan paling asli. Kita lihat yuk teman-teman tuh, rapi gini mah enak. Dulu waktu masuk sekolah tiap hari lewat sini, zaman beberapa belasan puluhan tahun yang lalu lah. Kantoran juga ya, ada Perumda makanan ya. Oh, ini kawasan yang apa namanya, makanan khas Sukabumi dan di sekitaran sini juga, mochi ya. Dan itu, nah jalan yang ke Bandungan di sebelah kanan ya, jalan ke Bandungan tuh, di sana ada sekolah, kalau dulu namanya STM Negeri atau Kabut, nah, sering orang bilang STM Kabut ya, ke Bandungan. Dan juga ada SMKK, kalau sekarang berubah nama ya jadi SMK 1 sama SMK 3 kalau salah ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah sekolah di sana dulu kan ya, pasti tiap hari naik angkot nomor 15 atau 14, berebut angkot di Degung biasanya. Enak banget. Ini dingin ini cuaca pagi ini. Kalau paling rapi ini kayaknya jalan. Nah ini ada secapa Polri. Nanti di depan ya. Nah ini di kawasan secapa Polri ini itu ada lapangan. Kita suka main juga situ volley itu. Ini memang diperbolehkan untuk umum. Nah, ini kawasan siapa volley ya? Stupa, kalau sekarang Stupa Lemdiklat Polri di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya juga tuh namanya sebelah kanan sekolah pembentukan perwira. Oh, nampaknya lagi latihan tuh bapak-bapak polisi ini. Dan ini memang dari seluruh Indonesia ya. Makanya Sukabumi terkenal ya, salah satunya di ini dari sini, dari secapa ini ya, diangkatnya. Orang jadi mengenal kota Sukabumi, daerah Jawa Barat. Nah ini warna putih itu nomor 15 nih kalau nggak salah nih. Nah satu lagi, oh nomor 14 berarti nomor 15 warna kuning. Jadi dua angkot itu memang kelilingnya di sini nih, Bayangkara. Ada arah aja mereka. Ini yang putih ini berarti arah 14 ya, nomor 14. Kalau yang nomor 15 itu ada di tempat itu, di seberang itu ya, warna kuning. Trotoarnya
bagus. Ini dikasih-kasih besi gini, tiang-tiang, biar tidak motor atau mobil parkir di trotoar ini nampaknya. Kan, kalau sudah diginiin kan susah mobil untuk parkir. Karena biasanya kadang suka ada yang bandel juga kan, parkir di trotoar ya. Jatuh tuh Pak, cangkulnya Pak jatuh. Ini ada hotel juga nih, Hotel Permata Hijau. Ini sebetulnya hotel lama ini, tapi sekarang direnovasi lagi. Dan ternyata meskipun direnovasi, di belakangnya masih tetap beroperasi ya. Jadi banyak juga hotel-hotel di wisata, jadi memang untuk akomodasi pasti laku juga. Ini ada sekolah Stisip Samsul Ulum, nah sebelah kiri. Jadi Jalan Bayangkara itu berarti endingnya di sini nih, di perempatan ini. Ini perempatan Degung namanya ya. Nah, di sini Jalan Bayangkara habisnya di sini. Kalau yang lurus itu daerah Benteng ya. Kalau kita ke kanan, sini kanan ya, itu ke arah Cisaat. Nah, kalau ke kiri ini arah ke Kota Sukabumi ya. Kita balik lagi coba ya, ke kiri kita. Ini Degung. Kita balik lagi ke kiri sini. Ini selalu ramai ini. Tapi sayangnya jalannya ini masih kurang bagus nih untuk sekitaran sini. Lihat tuh banyak lubang-lubangnya. Sering dilalui banget ini. Dan sebelah kiri ini ada rumah sakit Akipa. Ini rumah sakit swasta pertama ya di Sukabumi, rumah sakit Akipa. Dan di sebelahnya ada Honda. Ayo teman-teman yang mau beli motor silakan bisa di sini di Honda. Sambil jualan nih. Nah, kalau yang hijau itu angkot 08 jurusan Cisaat Sukabumi. Dan ini sebelah kanan, ini bekas terminal ya. Ini terminal dulu di sini, terminal Sukabumi. Jadi mau ke Cirebon, ke luar Jawa, kemudian ke berbagai daerah ya, naiknya dari sana. Sekarang terminalnya udah pindah ke daerah Jalur namanya ya. Tapi nama terminalnya masih tetap sama ya. Nama terminalnya itu Kiai Haji Terminal Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nah, tadi yang Brawijaya ini tembusnya ke sini nih, yang tadi. Nah, kita sudah sampai lagi di tempat tadi kita pertama kan. Iya, oke, sementara kita keliling Sukabumi segini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut di video berikutnya keliling ke daerah lain ya.
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.